Naruto merupakan sebuah karya manga dan anime yang sangat fenomenal karya Masashi Kishimoto. Cerita manga maupun anime buatan Masashi Kishimoto ini berkisah tentang perjalanan hidup tokoh utamanya, yaitu Naruto Uzumaki, dari ia kecil hingga dewasa. Naruto Uzumaki diceritakan oleh Masashi Kishimoto sebagai seorang ninja yang super konyol, hyperaktif atau tak bisa tenang, namun memiliki cita-cita yang tinggi, yakni menjadi Hokage. Naruto Uzumaki adalah seorang yatim piatu dan banyak masyarakat menganggapnya bahaya karena menyimpan makhluk berekor 9 yang disegel di dalam tubuhnya. Banyak cemoohan dan gunjingan yang ia terima, namun di balik kekurangannya tersebut ia justru menyimpan rasa semangat yang tinggi hingga mampu menjadi Hokage ketujuh. Dilansir dari Manga Plus dan History Weebly.com, pada Minggu 17 bulan 9 2023, berikut kami jelaskan asal-usul sejarah terciptanya manga anime Boruto Uzumaki, anime Naruto Uzumaki, karya Masashi Kishimoto yang fenomenal. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk pertama kalinya, pada bulan Agustus 1997, komik one shot karya Masashi Kishimoto berjudul Naruto ini diterbitkan di Akamaru Jump pada tahun 1999, majalah Shonen Jump untuk edisi ke-43, menerbitkan manga Naruto untuk pertama kalinya di Jepang. Untuk sekarang ini manga dari Naruto terus berlanjut, dan untuk di Indonesia manga tersebut diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Pada 3 Oktober tahun 2002, animenya diproduksi di Jepang oleh Studio Pierrot maupun Aniplex, yang disiarkan oleh layanan TV Tokyo dan Animax maupun stasiun TV TX Network sebagainya. Untuk seri pertama yang muncul terdiri atas 9 musim dengan memiliki total sekitar 220 episode. Studio Pierrot sudah menghasilkan 8 film melalui serial fenomenal dan muncul original video animation atau yang disingkat OVA. We'll be right back.
Pada musim kedua muncul pada tanggal 15 Februari 2007. Di Indonesia, penayangan anime Naruto pertama kali penayangan dilakukan oleh Global TV. Viz Media mempunyai lisensi manga maupun anime yang ada di Amerika Utara. Bahkan manga ini diterbitkan pada majalah Shonen Jump yang dimiliki Viz Media dengan volume yang dipisahkan. Pada tahun 2005, anime tersebut mulai tayang di anime Amerika Serikat maupun Kanada. Sedangkan tahun 2006 dan 2007, penayangan mulai dilakukan di Inggris dan Australia. Film dan beberapa OVA Naruto ini sudah rilis melalui Viz dan ada pula penayangan film di bioskop. Sedangkan untuk tanggal 29 September tahun 2009, volume DVD pertama Naruto Shippuden ini mulai dirilis oleh Viz di negara Amerika Utara. Pada tahun yang sama untuk bulan Oktober, penayangan dilakukan di Disney XD. Pada Januari 2014, Naruto Shippuden ditayangkan di Toonami maupun Adult Swim. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!